Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi memusnahkan 6,9 kg lebih sabu yang disita dalam penangkapan pengedar narkoba dari Kalimantan Barat. Pemusnahan barang bukti tersebut untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti narkoba oleh oknum petugas. Dua pelaku pengedar narkoba dengan barang bukti 6,9 kg narkoba jenis sabu diamankan petugas Ditserse Narkoba Polda Kalimantan Barat. Kedua tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda. Tersangka pertama A ditangkap dengan barang bukti 5,2 kg sabu di Kabupaten Kubu Raya. Sementara tersangka kedua S yang diamankan di Kabupaten Sanggau dengan barang bukti 5,2 kg sabu. Total paket sabu yang disita petugas mencapai 6,9 kg. Menurut pelaku, paket sabu ini dibawa dari Kalimantan Barat untuk diedarkan ke wilayah lain di Pulau Kalimantan. Dapat informasi dari kurir bahwa ini hanya dia membawa dari seberang, dibawa ke Pontianak. Pontianak tentunya sudah ada nunggu, ini sedang kita ikutin, sedang kita dalami. Tentunya dari Pontianak akan dibawa ke Kalimantan Tengah. Ya, biasanya kalau Kalimantan Tengah berasal dari Kalimantan Barat. Setelah diuji oleh tim ahli, barang bukti berupa paket sabu seberat 6,9 kg dimusnahkan dengan cara dibakar dengan insinerator. Pelaku akan menjalani proses hukum dan akan dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Pelaku menyelundupkan narkoba ini melalui jalur tikus di perbatasan di wilayah Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan.